ajak dia pun buat sama tu ambil sotong. Tak. Kita udang dengan sotong. Ingatlah, hai. Sekejap aku nak tunjuk. Ni hari dah ni potong, saya ingat ni. Oh. Oh. Agak-agak ni. Dia punya look sinar dia. Adunan dia kena perfect bawah pun dapat agak-agak yang kerah. Macam ni. Oh, nampak? Sedap ni. Yang ni kalau bapak aku kan, dia cincang-cincang-cincang-cincang-cincang pun dalam mangkuk tuang susu cayak. Eh, rogi. Menyesainya tak makan macam tu semalam. Ish. Tapi sukatan dia memang kena betul agak-agak dengan ayak baru jadi dulu ni. Tapi sukatan tak abad ke orang. Berapa ringgit kata sotong hari ni? Di market? Berapa ringgit? RM480. Banyaknya sotong? RM480 kita kali ni dah RM4,800. Okay. Cili yang hang beli ni merah nyala betul eh. Pasar. Ni banyak si lemak pula dah. Tadi beli motor, ni beli kerusi pula. Kerusi ni muka je handsome tapi duduk tak selesa. Dia meloreh ke depan. Ada saja alasan. Bila aku beli dulu-dulu macam ni. Sebab dia macam terbenam sikit. Jadi aku taklah meloreh ke depan. Alasan. Nanti tak Azim? Ah, Mai dah. Mai dah. Tangan kiri sayang. Tangan kiri. Eh, ni buka rumah tok eh? Kau pasang rumah tok. Inilah zaman dulu. Lekatlah ampun. Jing jing bang. Hey. Mandi ke? Hui. Bisa. Ih, gemuknya. Ya Allah. Eh, hey, sini. Agak ada. Oh, bola besarnya macam boya. Macam boya lah sayang ni. Mayor lah gebu-gebu sayang ni. Ni gebu-gebu sayang ni. Gebu-gebu sayang ni. Lihat dah. Boleh lagi besar. Kangkang. Hey, ini bukan besar boya lagi. Ini adalah besar apa ni? Ini pakai stoki putih. Ceburuk. Ha ni. Anugerah kucing. Come on. Hei! Angkat ni? Tak nak duduk-duduk, bonda lah. Macam teddy bear lah. Duduk ni dia mah. Bulu pun cantik. Ingatlah dulu kering aja. Macam ni pun untuk kurus tu. Aku ni punyalah teringin apa balik daripada semalam. Man pergi cari dekat 5 pasal Ramadan tak jumpa. Macam mana boleh 5 pasal Ramadan siapa pun tak buat apa balik tu? Teringinlah punyalah hampa. Ya Allah tuanku. Yang tebal punya tu. Aku mau hak bagian tengah aja, hak ujung kiri kanan tu hampa ambil. Takkanlah hampa tak kasihan kat tok hampa ni. Tok teringin hampa balik daripada kemarin lagi tak dapat-dapat. Nak buat sendiri banyak. Siapa yang nak makan? Adalah hampa balik-hampa balik kat rumah ni tapi...
inti lain. Eh, aku tak puyuk dah. Eh, lekah. Mailah, aku tak melawak ni, sungguh-sungguh. Kau lah apa kesian kat aku, pilih cari saya apa balik, main lantak kat aku. Lekah, want to go? Oi, tak nampak. Dekat. Oh ya. Besok. Dah sungguh, Bu Mai lah bagilah kat kau pun balik tu. Mai yang tebal lah punya. Bukir angat eh. Pantang, kan dia pantang. Dia pantang nak bagi dia parpu telok sikit. Krep ni hantar. Mai dah pun balik aku. Alhamdulillah. Banyaknya aku minta segi orang saja. Tak tebal ni. Itu orang lain. Terima kasih lah sampah hantar tu. Inilah aku nak cari. Eh? Orang lain-lain ke? Kalau beritahu siapa boleh kan ambil parpu telok ni? Eh, hang pun ambil ke? Ini kita punya? Oh, Faizul punya? Panjang umur Faizul. DM dia terus apa, WhatsApp terus keluar di atas. Dah banyak pula apa balik dalam rumah aku ni. Apa mak? Apa balik? Bagi-bagi kat dia, ambil. Nanti plastik. Nanti saya dah. Aku bungkai parpu telok. Pasal hambatnya pasal beli kat aku apa balik. Aku ni saja lah test tadi. Lama tak buat kuitiau ni. Ya Allah. Lupa macam nak goreng, tak usah dipraktis tadi. Cuncang. Okey, dah dapat dah teknik dia. Lama tak buat. Body Allah sedap. Hamak apa lagi, Fendi? Sedap lah kata. Tak usah suruh dia goreng sini. Aku dah bagi dah semua bahan-bahan tu. Saya goreng kat loft tu. Tak pun kat cafeteria.